Okey, itu dia tadi update Diary AF 2014 bersama dengan penyampai Radio Era FM. Dan masih lagi berita pasal AF ni. Yes, dah lihat. Datuk Ramli MS yang merupakan salah seorang juri ditemui selepas berlangsungnya konsert bagi mendapatkan komen tentang perkahwinannya. Macam Datuk sekarang ni, orang semua dah tahu Datuk dah pernah melangsungkan perkahwinan. Lepas tu macam mana pula selepas itu? Adakah sekarang ni dah semakin sebenarnya semakin okey? Orang dah tahu dah tak ada masalah atau bagaimana Datuk? Benda tak ada apa-apa sih. Dia orang cakap, alright, kamu kena bawa kan? Nanti takut orang fitnah. Sebenarnya tidak akan ada fitnah kalau tidak ada orang jaga tepi kain orang. Kalau jiran kamu duduk intai-intai, kamu punya hal rumah kat tangga kamu, dia nak sibuk, kamu tutup pintu tak? Macam mana pula dengan ni? Ustaz Kazim Ilyas baru-baru ni keluarkan satu ceramah mengatakan tak salah kalau nak nak rahsiakan ke perkahwinan. Well, benda tu dia bercakap mengenai fakta yang semula jadi, right? So kamu nak berduaan dengan isteri kamu, takkan nak bagi tahu orang. Yang penting keluarga tahu, dua-dua pihak tahu. Tak ada isu. Media nak jual surat khabar, saya understand benda tu, right? Dia nak cerita-cerita yang sensasi. Saya agak terkilan bila yang buat tu pun teman saya lah, yang tunggu kat luar tu. Tapi tak apa, itu dah memang kerja dia lah, you know. Itu dah memang kerja. It's normal. Saya tak ada rasa dendam ke, tak ada rasa. It's just sini keluar. That's it, you know.